Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira innaka kunta bina basira sadaqallahu azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati dan diberkati, serta majlis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Dan kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat dihadiahkan kepada kita sebagai rahmatan lil alamin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai khataman nabiyyin. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Itulah kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut dalam kitab ini iaitu keagunganmu ya Rasulullah, yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk kepada bab majaa fi khatamin nubuwah, iaitulah bab yang kedua pada menyatakan hadis-hadis yang menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu potongan-potongan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang menunjukkan ja'a fi khatamin nubuwah, tanda-tanda kenabian dan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita sebut sebagai cop mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cop nok mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita panggil sebagai stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menunjukkan cop mohor itu menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, yakni penutup sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bermula daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak ada dikatakan di sebahagian ulama tanda-tanda pada mereka, mana tanda ataupun stempel itu, khatam tersebut, cop itu. Jadi apabila terdapat cop di badan seorang rasul ataupun nabi yang dipilih Allah Taala, maka cop itu menunjukkan bahawasanya tidak ada lagi nabi selepas daripada itu. Mana kalau ada cop itu, ini sebagai bukti nabi tak ada selepas orang yang kena cop ni, iaitu selepas rasul yang terdapat cop khataman nubuwah tersebut. Jadi cop ataupun khataman nubuwah ini terdapat pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, penutup sekalian nabi, penyudah sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diperumpamakan, kata Rasulullah
saya ini berbanding dengan nabi-nabi yang lain yang sebelum daripada saya dan rasul-rasul sebelum daripada saya seperti seorang yang membina sebuah bangunan. Bina satu bangunan, dalam pembinaan itu ada satu bata lagi yang belum diletak. Macam bina Kaabah, ada satu lagi bata yang belum diletakkan di situ. Jadi Nabi SAW diibarat seperti hak satu bata tadi itu. Bila satu bata itu diletakkan, maka sempurnalah bangunan itu. Jadi Nabi SAW ibarat seperti bata yang terakhir. Bila ada bata terakhir diletakkan kepada bangunan itu, maka sempurnalah sebuah bangunan. Jadi begitulah Rasul dan para Anbiya alaihissalatu wassalam, manusia yang dipilih Allah Azza wa Jalla sebagai seorang utusan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi adalah penutup ataupun penyudah atau bahasa Arabnya Khataman Nabiyyin. Disebut dalam Quran ayat 40 suratul Ahzab, wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Ayat 40 suratul Ahzab ayat ke-40 surah ke-33. Kita tengok dekat situ, Muhammad ini kata Allah Azza wa Jalla bukanlah ayah daripada salah seorang di antara kalian. Akan tetapi kata Allah, walakin Rasulullah, Nabi SAW ini adalah Rasul, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penyudah ataupun penutup bagi sekalian para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jadi Nabi SAW juga bersabda, la nabiyya ba'di, tak ada Nabi selepas aku. Mana selepas Nabi Muhammad SAW ni tak ada Nabi. So dia Nabi yang terakhir. Ya dah? Dia adalah Nabi yang terakhir, penutup sekalian Anbiya alaihimussalatu wassalam. Nabi SAW namaku Muhammad, maksudnya yang terpuji. Namaku juga Ahmad, maksud sama juga terpuji, Masya Allah. Dan namaku juga Hasyir. Hasyir ni tempat berhimpun semua manusia di akhir zaman nanti di akhirat. Jadi Nabi SAW bila mana berhimpun manusia, Nabi SAW semua perhimpunan manusia itu di bawah kadam Nabi SAW, di bawah telapak kaki Nabi SAW. Tuan-tuan, dan aku juga kata Nabi SAW namaku Al-Mahi. Al-Mahi ini maksudnya penghapus, yang menghapuskan segala kekufuran yang ada dekat dunia. Datang Nabi Muhammad menghapuskan semua kekufuran dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan nama aku juga Al-Aqib. Al-Aqib maknanya penyudah, penutup ataupun Nabi yang terakhir, yang tak ada Nabi selepas daripada aku. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, inilah sabdaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Khataman Nubuah, kita tengok pada muka surat yang ke-19. Khataman Nubuah, khatamun tu maksudnya apa? Terakhir. Khatam, khatimah. Kan kita khatam Quran. Pagi kan? Khatam Quran makna kita telah menghabiskan Quran. Jadi terhabis, terakhir. An-nubuwah maksudnya nabi. Yang ini tanda nabi. Nabi ini dia ada tanda, Masya Allah. So, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara tandanya adalah ada khatam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang bahu Rasulullah ni kan, di bahu kanan kiri, dan ada di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, bahagian belakang itu terdapat satu tanda stempel cop mohor Nabi yang menunjukkan dia adalah nabi dan dia adalah nabi yang terakhir. Ada tanda, tuan-tuan. Besarnya ulama kata bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan sendiri tanda tersebut, dia punya tanda tu bentuk dan sifatnya macam mana? Seperti burung merpati, hak telur dia, telur burung merpati, telur burung puyuh, tuan-tuan. Macam segenggam tangan, Masya Allah, boleh dipegang. Dan dikatakan dia seperti daging yang timbul. Orang panggil, orang sini panggil apa? Daging hidup, tuan-tuan. Daging timbul. Daging timbul tapi besarnya macam telur burung merpati. Masya Allah. Itu tanda Nabi SAW. Di sebelah mana Ustaz? Antara kanan dengan kiri, tanda itu ada di sebelah kiri. Dia di antara dua bahu Nabi, tapi dia cenderung kepada sebelah kiri, tuan-tuan. Kenapa bukan sebelah kanan? Wallah Ta'ala wa'alam. Dah, yang meletakkan tanda itu bukan kita, tuan-tuan, dan bukan Nabi SAW.
Yang meletakkan tanda itu Allah Azza wa Jalla. Apakah tanda itu sudah ada ketika Nabi lahir ataupun tanda itu bila berlakunya? Ha, bila ada tanda itu. Ada setengah orang Masya Allah lahir-lahir ada tanda tuan-tuan. Nyana kita lahir Masya Allah bayi tuan-tuan masih tak nampak lagi telalat. Dadah. Ada setengah orang tak nampak lagi telalat kat muka pun tak nampak lagi. Kat badan pun tak nampak lagi. Tapi bila dah berumur 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru nampak ada tanda itu. Masya Allah tabarakallah. Jadi dikatakan oleh sebahagian ulama yang masyhur, tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah dapat disaksikan, dapat dilihat ketika berlakunya pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun, ada ulama kata 5 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam datang tangkap Nabi SAW, bawa Nabi ni atas bukit. Masya Allah. Kemudian dibelah dada Nabi SAW. Bermula daripada situlah dikatakan oleh ulama, tanda Nabi SAW pun ada di belakang Nabi SAW. Masya Allah tabarakallah. Baik, kita tengok seterusnya tuan-tuan. Khatamun nubuwa ialah tanda yang menunjukkan beliau merupakan seorang Nabi. Tanda itu terletak pada belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang ya. Boleh ingat tuan-tuan, sebelah kiri. Antara dua bahu Nabi, di bawah sebelah kiri terdapat tanda tersebut, tanda yang dia adalah seorang Nabi. Dan tanda-tanda ini sudah tertulis dalam Taurat dan dalam Injil tuan-tuan. Dah ada ditulis dalam Injil dan Taurat, masya-Allah tabarakallah. Sehingga para rahib, para pendeta, para padri pada ketika itu mencari setiap anak yang lahir nak tengok ada tak tanda tersebut. Kerana mereka menantikan Nabi yang terakhir ini tuan-tuan. Tanda-tanda dekat langit, tanda-tanda dekat bumi, tanda-tanda dekat alam, tanda-tanda dengan cuaca, sudah ada tanda-tanda yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sudah lahir. Masya-Allah, tapi mereka belum jumpa lagi. Nabi itu siapa dia? Nah, di mana dia lahir, daripada bangsa mana, daripada anak siapa, ibunya siapa, mereka tak tahu Masya Allah. Dan mereka mencari. Sehinggalah pada umur Nabi SAW 12 tahun, Nabi SAW pergi bersama dengan pakciknya Sayyidina Abi Talib, ayah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Pergi ke bumi Yaman berniaga. Sampai-sampai di Yaman Masya Allah, Nabi dinaungi dengan awan. Duduk pula di pokok. Pokok tu sujud pada Nabi SAW. Allah, tanda hormat kat Nabi SAW. Rupa-rupanya perkara ini dapat disaksikan oleh seorang rahib yang ada di bumi Yaman. Orang yang alim dalam ilmu Ahlul Kitab, alim dalam bidang kitab Taurat dan kitab Injil. Disaksikan satu orang budak yang dinaungi dengan naungan Masya Allah, naungan awan. Dan dia pula duduk di bawah pokok dan tidak ada yang duduk di pokok tersebut melainkan dia seorang Nabi. Oh tuan-tuan, dia tahu macam mana? Kerana dia ahlul kitab, orang yang alim ulama di dalam kitab Injil Masya Allah dan kitab Taurat. Jadi dia pun nak dekat kepada anak ini, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia panggil semua, dia buat jamuan makan. Dia panggil semua tuan-tuan. Jadi bila panggil semua, dia tak nampak mana anak tadi itu yang punya sedikit keluar biasaan. Masya Allah tabarakallah. Panggil semua tuan-tuan. Tengok-tengok tak ada orang tu. Adakah di antara kalian yang tidak hadir ketika saya buat jamuan makan ini? Ada tak lagi orang yang tak hadir, yang tak makan jamuan saya ini? Kata rahim tu Masya Allah. Jadi kata mereka ada. Ada anak kecil di sana. Mana dia? Tu sana, dia jaga barang dagangan kami. Panggil dia. Ya, maka panggillah Nabi SAW. Jadi rahib ni pun pergi dekat dengan Nabi SAW. Nabi tengok Nabi SAW, dilihat oleh rahib itu. Rahib tu tengok Nabi SAW, tahu dah memang ini orang luar biasa. Dia manusia, tapi manusia yang bukan manusia biasa-biasa. Manusia yang luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Dia pun tengok kat belakang Nabi SAW ada tanda. Tanda yang dipanggil sebagai khatam an-nubuwah. Allahu akbar. Sah dia kata inilah Nabi ini Masya Allah. Maka dia tanya kepada mereka, siapakah ayah daripada anak ini? Abi Talib kata saya ayah dia. Kata rahib tadi, tak, dia kata, kamu bukan ayah dia. Kenapa? Kerana anak ini ayahnya dan ibunya sudah pun wafat. Anak ini adalah anak yatim piatu.
Bagaimana dia tahu tuan-tuan? Kerana dia baca kitab Injil Taurat. Seorang Nabi itu dia ada tanda dan dia lahir dalam keadaan yatim dan dia membesar yatim piatu. Allahu Akbar. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan. Seorang itu kata, bawa pulang anak ini kerana takut dia akan dibunuh oleh orang Yahudi yang sedang mencari dia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah, tanda itu sudah dapat disaksikan ketika umur Nabi 12 tahun tuan-tuan. Dan tanda itu sudah melekat mula-mula sekali dikatakan oleh ulama ketika Nabi SAW dadanya dibelah oleh Malaikat Jibril AS. Tuan-tuan, ada berapa kali dada Nabi dibelah? Ada banyak kali. Itu antara pertama kali. Yang kedua, ketika Nabi dapat wahyu. Yang ketiga, ketika mana Nabi SAW peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah dada Nabi SAW. Masya Allah. Baik, khataman nubuwan tuan-tuan. Ini adalah tanda yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW seorang Nabi. Dan bukan saja seorang Nabi, tapi penyudah, penutup sekalian para anbiya alaihimussalatu wassalam. Baik tuan-tuan, kita bacakan hadis dia. Sa'ib bin Yazid berkata, Sa'ib, nama dia Sa'ib bin Yazid berkata, Zahabat li khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, innabni ukhti waji'un. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ani. Dia kata wa da'ani bil barakah wa tawaddu'a fasharibtu min wudu'ihi thumma kumtu khalfah zahrihi fanazartu ila al-khatami baina katifai fa'idha huwa mithlu zirrul hajalah. Baik, hadis ni cantik tuan-tuan. Hadis ni sangat luar biasa, Masya Allah. Semua hadis yang kita bacakan nanti luar biasa tuan-tuan. Ada? Sebab semua hadis ni menceritakan tentang khataman, tanda-tanda Nabi SAW, cap mahar Nabi yang ada di belakang dia. Tapi ada beberapa mukjizat yang berlaku ketika mana para sahabat menyaksikan sendiri khatam an-nubuwah yang berada di belakang baginda Nabi SAW. Baik, kita bacakan yang pertama hadis ni. Kata Sa'ib bin Yazid, makcikku mengajak aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku iaitu As-Sayyib bin Yazid sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengusap kepalaku lalu mendoakan keberkatan untukku. Jadi datang seorang wanita bawa anak buah dia tuan-tuan, anak saudara dia, pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak ini sakit. Pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beritahu, ya Rasulullah, anak ini sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil anak tersebut dan Nabi usap kepala dia. Tuan-tuan, Nabi usap kepala dia dan Nabi doakan dengan keberkatan. Allahu akbar. Sunat tuan-tuan ya, jumpa anak-anak yang sakit, orang datang minta doa pada kita, usap kepalanya, doakan dengan keberkatan. Masya Allah. Anak tu confirm jadi barakah. Nabi SAW di zaman dia, Masya Allah, ramai sahabat datang bertemu Nabi, minta doa, okay. Tujuannya nak ambil barakah daripada Nabi SAW. Ada sahabat yang didoakan umur panjang lebih 100 tahun. Ada sahabat yang lupa ingatan, tak kuat ingatan, didoakan Nabi SAW jadi kuat ingatan, penghafal hadis paling terbanyak. Ada sahabat Nabi SAW didoakan kepadanya, nah, sehingga matanya yang asalnya buta boleh melihat. Masya Allah, nah, matanya tuan-tuan luka, tak boleh melihat, Nabi SAW usap dengan air liur dia tuan-tuan, Masya Allah sembuh. Itu dia. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah mengusap kepalaku lalu mendoakan keberkatan untukku. Sesudah itu katanya, Nabi SAW mengambil wuduk dan aku meminum air bekas wuduknya. Masya Allah. Lalu berdiri di belakang badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dapat melihat tanda kenabian, yakni khataman Nabi di antara kedua-dua bahunya. Tanda itu seperti butang yang besar, seperti butang yang besar. Masya Allah, macam butang khemah tuan-tuan. Tapi dalam hadis lain disebut baydotil hamamah, iaitulah burung merpati, telur burung merpati. Nah, macam tu dia punya bentuk. Jadi hadis ni, Masya Allah,
Ada dua yang kita boleh ambil perhatian. Yang pertama tentang doa barakah. Jadi tuan-tuan, anak-anak kita pegang kepala, kita usap, doakan supaya Allah berikan barakah padanya. Ya Allah, berkatilah anak ini ya Allah. Ada pegang kepala dia tuan-tuan. Ataupun doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan padanya agama dan pandaikan kepadanya ilmu tafsir, masya-Allah. Ilmu ta'wil Al-Quranul Karim. Ataupun doa lain, doa Anas. Anak 10 tahun didoakan oleh Nabi SAW, pegang juga kepala tuan-tuan. Allahumma aksir malahu wa waladawati umruhu wa barik fi ma ataitahu wa ja'alhu min ahli jannah. Ya Allah, panjangkan umur anak ini. Berikan berkat apa yang kau berikan kepadanya ya Allah. Nah, dan banyakkan anaknya dan kayakan dia ya Allah. Ha, masya-Allah. Umur panjang, kaya raya, berkat dan juga banyak anak. Allahu akbar. Ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan panjang umur Anas lebih 100 tahun. Ha, masya-Allah, tabarakallah. Anak ramai, cucu cicit ramai, lebih 100 orang. Allahu akbar. Subhanallah. Kaya tuan-tuan, kaya masya-Allah. Tapi dia kata, aku inginkan doa yang terakhir itu dimakbulkan Allah Taala. Apakah doa terakhir? Menjadi pembantu dan menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pendamping Nabi di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan dunia dapat dah, umur panjang siapa yang tak nak? Kaya raya siapa yang tak nak? Anak ramai, zuriat, pengikut ramai, siapa yang tak nak? Semua dia dapat dekat dunia. Tapi dia nak yang terakhir di akhirat. Dia lebih pilih akhirat tuan-tuan. Dia kata, aku ingin sekali yang akhir itu dikabulkan Allah. Iaitulah menjadi pendamping Nabi di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tuan-tuan, confirm dapatkah? Confirm. Sebab apa confirm? Doa Nabi SAW. Yakin percaya doa Nabi SAW ini tuan-tuan. But yang kedua. Yang kedua, minum bekas air wuduk Nabi SAW. Boleh tak kita minum air wuduk bekas daripada Nabi SAW? Bolehlah. Tidak. Dan Nabi SAW dah tunjuk tuan-tuan. Masya Allah. Nabi punya bekas wuduk diminum oleh Yazid, Sayyid bin Yazid. Daripada sakit sembuh dengan berkat minum air wuduk Nabi SAW. Tuan-tuan, sebagian ulama kata hanya air wuduk Nabi SAW saja kita boleh minum. Lain daripada Nabi tak boleh. Dan, tapi ada sebagian kata tak mengapa. Selagi orang itu orang baik, orang soleh, masya Allah, orang soleh, para awliya Allah Ta'ala, maka kita boleh litabarruk ambil barakah. Seperti kita bertahnik, masya Allah. Macam kita tahnik kan? Ambil kurma, diletak di lidah dia. Lidah dia bercampur dengan air liur dia, dengan gigi dia, masya Allah. Tapi selalu berzikir, selalu baca Quran, selalu mengajar ilmu, selalu berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil kurma yang dilumat-lumat dalam mulut dia tu, kemudian letak di dalam mulut anak kita yang ditahnik tadi. Boleh kata boleh? Sunat hukumnya tuan-tuan. Untuk apa? Litabarrukan, supaya mengambil barakah, keberkatan. Apa makna barakah? Ziyadatul khair, bertambah berkat daripada Allah. Supaya anak ini membesar dengan baik, dengan berkat, dengan soleh, dengan soleh. Yang tu kita nak, masya Allah. Kalau tak ada berkat, itu dipanggil Lazada. Macam pernah dengar Lazada. Berkat maksudnya zadatul khair, bertambah baik. Kalau tak berkat, Lazada, tak ada tambah baik. Lazada maksudnya tak ada bertambah, kurang. Mesti apa kurang? Asyik beli Shopee kan? Lazada, Lazada. Beli yang kurang je duit kau kata. Masya Allah. Tapi bila ada barakah, bukan nampak berkurang, bertambah. Dekat dunia macam berkurang duit, kita sedekah, kita zakat. Tapi di sisi Allah, duit hak kita, zakat kita, sedekah tadi itu bertambah, tambah, 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 berganda macam duit KWSP. Tuan-tuan, dapat KWSP berganda-ganda, masya Allah. Lebih banyak, lebih berganda daripada gaji bulanan kita. Dah, gaji bulanan 3,000. Tuan-tuan, 3,000 tiap bulan, kejap je habis, tak sampai seminggu habis. Dah, habis tuan-tuan, habis. Tapi bila simpan KWSP sebagiannya, tapi lamalah kena tunggu 30 tahun baru dapat KWSP. Tapi bila dapat, puas hati. Sebab apa? Berganda-ganda daripada gaji asal kita tadi. Gaji 3,000 sebulan, lah dapat KWSP 300,000 ringgit. Ada yang mencecah 1,000,000 ringgit, masya Allah. Begitulah beramal untuk dunia akhirat. Beramal untuk dunia macam gaji bulanan, sekejap habis.
Beramal untuk akhirat dia seperti KWSP. Oh, berganda-ganda banyak tuan-tuan. Allahuakbar. Ada yang tak habis-habis sebab bila dah dapat duit EPF dia tu tak habis-habis. Sebab dia guna lagi untuk kebaikan lain. Ada yang guna untuk berniaga pula, makin bertambah-tambah lagi masya-Allah. Tak habis sampai 7 keturunan. Allahuakbar. Tuan-tuan di akhirat begitu kita bertemu Allah Taala, tak sangka pahala kita berganda-ganda banyak di sisi Allah. Allahuakbar. Nah, sebab apa ni? Daripada mana aku boleh dapat ni? Rupanya daripada duduk masjid, daripada untuk ilmu, daripada baca Quran, daripada sedekah, daripada buat kebaikan, digandakan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahuakbar. Ha ni tuan-tuan, antara gaji bulanan dan juga KWSP seperti beramal untuk dunia ataupun beramal untuk akhirat. Beramal untuk dunia seperti orang yang gaji sebulan tanpa KWSP. Beramal untuk negeri akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Maksudnya gaji bulanan dapat, gaji untuk pencen pun dapat. Faham kan tuan-tuan? Pencen pun dapat. Iyalah, bila kita beramal untuk dunia, akhirat tak dapat. Bila beramal untuk akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Dua-dua sekali. Masya Allah. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ayat 20 surah Asy-Syura. Allah Taala sebut pada surah ke-42, Allah Taala kata man kana yuridu harthal akhirah. Siapa yang beramal untuk negeri akhirat, mana dia niat beramal tadi baca Quran, dia niat menuntut ilmu, dia niat sedekah, zakat, dan dia niat buat baik tadi kerana nak dapat pahala di akhirat nanti. Allah Ta'ala kata nazidlahu fi harthi, kami akan gandakan pahala dia. Baca Quran satu ayat je tuan-tuan, 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Allah. Dua huruf 20 pahala. Tiga huruf 30 pahala. Itu belum lagi semua ayat dia baca, satu surah dia baca. Wa man kana yuridu hartad dunya, siapa pula yang ingin beramal untuk dunia semata-mata. Ha kan? Nak buat ni sebab nak dunia. Kemewahan dunia, kesenangan dunia semata-mata, tak ada niat untuk akhirat. Maka Allah Ta'ala kata nazidlahu, kami berikan kepadanya nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya apa yang dia niat tadi itu dekat dunia tu, kami berikan padanya sebahagian. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat dia tak dapat apa pun sedikit daripada Allah Azza wa Jalla. Ha, rugi tuan-tuan, rugi. Semacam tadi lah, gaji bulanan dapat sekejap je habis tuan-tuan. Bila habis pension tak ada dapat gaji dah. Ha, sebab apa? Dia hanya beramal untuk dunia saja. Masya Allah. Tapi beramal untuk negeri akhirat, duit gaji bulanan dapat, ketika pencen pun dapat lagi. Allahu Akbar. Macam kita, dunia pun dapat sedikit sebanyak nikmat rahmat daripada Allah, di akhirat pun dapat lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila dah pencen tu, maksud pencen di sini, bila kita mati pun dapat lagi pahala daripada Allah. Allah, hak ni kelebihan tuan-tuan, beramal untuk negeri akhirat. Baik ya, habis dekat situ. Jadi tuan-tuan, air wuduk Nabi SAW itu barakah. Ha? Semua ulama mengatakan setiap apa yang dimiliki Nabi SAW semuanya mengandungi keberkatan tuan-tuan. Sama ada pakaian Rasulullah, bentuk tubuh badan Nabi SAW, doa daripada Rasulullah, sentuhan daripada Rasulullah, semuanya ada barakah. Ada sahabat tuan-tuan, dia minum darah Nabi SAW. Darah Nabi SAW dia minum tuan-tuan. Nabi berbekam, tuan-tuan, buang air bekam, darah bekam tu, disuruhlah sahabat pergi buang. Dia masuk bilik, dia minum tuan-tuan. Dia minum, Masya Allah. Ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Sudah kamu buang, sudah ya Rasulullah. Nabi tanya dekat dia. Nah, Nabi kata, kamu minum dah. Nabi tahu tuan-tuan. Dan Nabi tahu dia Nabi, Masya Allah. Bukan orang biasa. Nabi tak ada mata kat belakang, tapi Nabi boleh tahu. Sebab ni Allah punya pilihan tuan-tuan. Rasulullah, utusan Allah, manusia yang luar biasa, bukan manusia biasa-biasa. Kamu minum kah? Kata Nabi SAW. Dia kata, benar ya Rasulullah, saya buang tempat orang tak tahu. Tak boleh lihat dan orang tak tahu, ni di dalam perut saya Rasulullah. Ah, kalau begitu kata Nabi SAW, tidak disentuh badan kamu dengan api neraka Allah Ta'ala. Allah Akbar. Tak disentuh sebab apa? Ada bekas daripada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tu kata keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah kain.
Satu orang wanita, dia buat kain, dia bagi hadiah kat Nabi. Ya Rasulullah, nah hadiah, saya buat khas untuk kamu ya Rasulullah. Nabi pakai. Bila Nabi pakai, nampak cantik, lawa, comel, Masya Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba sahabat yang menyaksikan keindahan pakaian Nabi SAW, dia pun puji, ya Rasulullah, cantiknya kain ni, boleh tak bagi kat saya? Dia minta kat Nabi SAW. Dan Nabi SAW ni pemurah, tuan-tuan. Orang minta apa, dia bagi. Allahu Akbar. Nabi masuk bilik, Nabi buka kain tu, Nabi lipat elok, Nabi bagi dekat dia. Nah, silakan. Dia pakai. Jadi, sahabat pun kata, dia tanya dekat kawan tu, pasal apa kamu minta? Tu hadiah dari orang lain untuk Nabi SAW. Dia kata, aku minta ni bukan sebab nak pakai, tapi aku nak jadikan kain ni sebagai kain kafanku bila aku mati nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itulah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isteri Nabi Ummu Salamah mengambil keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peluh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai minyak wangi, tuan-tuan. Haruman kasturi. Allahu Akbar. Ada kata ambil janggut Nabi ataupun rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berubat. Ada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, dia ambil rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia letak di serban dia, tuan-tuan. Setiap kali perang menang, pergi dia perang menang. Tuan-tuan, setiap kali perang mesti menang. Kalau menang mesti pergi perang lagi. Tuan-tuan, ini Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan. Satu hari dia punya topi tu, serban dia tu, tuan-tuan, jatuh. Jatuh di medan perang. Dia pergi cari, tuan-tuan. Dia pergi cari ya, topi tadi tu. Yang ni dia punya serban dan juga dia punya topi tu. Yang ni khalan suah, kopiah dia, Masya Allah. Jadi sahabat kata, tak perlulah cari. Ni banyak kopiah ni, ni banyak songkok ni, topi-topi ni banyak kat sini ni, Masya Allah. Dia kata, topi yang aku pakai dengan topi yang ni tak sama. Tak sama sebab apa? Tunggu, aku pergi cari tu. Dia pergi cari, tuan-tuan. Dia jumpa semula, dia tunjuk dekat para sahabat. Tahu sebab apa aku cari sangat-sangat benda ni? Sebab inilah aku menang, Masya Allah. Tiap kali aku bentuk pura aku menang, sebab inilah. Dia tunjukkan rambut Nabi SAW. Allahu Akbar. Subhanallah. Semangat yang ada pada diri Khalid bin Walid, yang menyebabkan dia menang, Masya Allah. Semangat yang ada pada diri Rasulullah tu, ada pada diri dia. Tengok rambut Rasulullah pun dah jadi semangat, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, rambut Rasulullah pun tak pernah tengok. Tidak. Badan Rasulullah tak pernah tengok. Nah, jadi kalau tak pernah tengok, nak bagaimana, Ustaz? Kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, baru kita nampak diri Rasulullah. Tidak. Kita nak tengok rambut Rasulullah, tak pernah tengok. Nak tengok mulut Rasulullah, tak pernah tengok. Mata Rasulullah, serban Rasulullah, baju Rasulullah, semua tak pernah tengok. Tuan-tuan, kita beramal dengan sunnah Nabi walaupun sedikit, sekurang-kurang kita nampak dalam diri kita ada amalan sunnah Nabi yang menyebabkan kita ingat dan kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Dan subhanallah. Kenapa potong kuku bermula daripada kanan? Daripada jari telunjuk. Bukankah dengan semua jari, kiri pun boleh? Bukan boleh terpotong? Ya, memang boleh. Kenapa guna sebelah kanan dulu? Sebelah telunjuk jari yang berakhir dengan ibu jari. Sebab ikut Nabi SAW. Tak. Itu jawapan. Ayah, kenapa? Bukankah potong biasa pun boleh? Memang boleh. Memang terpotong. Memang bersih. Tetapi kita diajar oleh Nabi, kalau nak potong kuku, ikut style Nabi. Kerana kita disuruh ikut dia. Bila kita ikut dia, ada berkat dan di akhirat dapat syafaat. Begitu. Bah, kenapa pakai pakaian dengan kanan dulu, kiri kan boleh juga, masuk teruskan boleh. Ya, memang boleh. Tapi Nabi ajar kita, kalau nak pakai pakaian, kanan dulu. Sebab apa? Kena ikut Nabi SAW. Kenapa nak ikut Nabi? Sebab Nabi idola kita terbaik. Setiap apa, siapa yang ikut Nabi Muhammad mendapat pahala dan mendapat barakah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Masya Allah. Kenapa pakai selipar, kasut, kaki kanan dulu? Kenapa tak kiri ataupun dua-dua terus masuk? Hai, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Nabi Muhammad guna kanan dulu. Lah, bah, tengok, saya boleh je masuk dua-dua sekali, dia kata. Dah, memang boleh. Tapi kamu buat tadi itu tak dapat apa-apa pahala daripada Allah. Ya tak? Ayah buat, tengok, Masya Allah, kanan dulu. Ayah dapat apa lah? Apa beza? Sama juga pun pakai kasut, pakai selipar. Memanglah nampak sama, tapi berbeza. Bila kita guna kanan, kita niat ikut sunnah, kita dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Itu beza, tuan-tuan. Masya Allah.
Kenapa pakai serban? Orang lain tak pakai serban boleh je sembahyang pun? Memanglah kan. Contoh misalnya. Pakai kopiah pun boleh? Ya boleh, kerana kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu masya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, siapa ikut Nabi maka dia akan mendapat pahala dan akan mendapat barakah serta di akhirat mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Baik, kita kembali kepada khataman Nabi ini. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda itu seperti hutang yang besar. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitul khatama baina katifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Ini disebut baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Jadi sifat bentuk tanda kenabian kat Nabi itu di belakang dia itu seperti telur burung merpati. Dia punya besar macam tu. Masya-Allah. Tuan-tuan, besar dia macam tu. Allahu Akbar. Aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Daging yang timbul, tuan-tuan. Daging timbul. Ada sebagai tanda dia seorang nabi yang terakhir, masya-Allah. Tuan-tuan, jadi sebablah kalau ada orang mengaku sebagai nabi sekarang, tanya dia ada tanda tak? Tu paling cantik, tuan-tuan. Kalau ada kata dia mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, tanya adakah dia ada tanda tak? Sebab nabi yang terakhir tu ada tanda. Tuan-tuan, dia nak tunjuk tanda apa? Ni dia kata tanda bekas sujud. Dia bukan tanda bekas sujud, tanda kuali kau letak kat kepala kau, kata. Tuan-tuan, tanda kenabian tu di belakang, masya-Allah. Di belakang, bukan tanda tatu, bukan pandai-pandai letak tatu kat situ, tuan-tuan. Dan ni tatu macam-macam ada, masya-Allah. Nak tunjuk tanda apa aku pun tak tahu. Dalam haram bertatu, masya-Allah. Nabi SAW tu bukan tatu, tuan-tuan. Tu daging dia sendiri, masya-Allah, yang timbul, yang menunjukkan ini tanda sebagai seorang nabi yang terakhir, masya-Allah. Sudah pasti yang meletakkan tanda itu Allah. Yang menumbuhkan daging itu adalah Allah juga, masya-Allah. Bukan dia pandai-pandai letak, kan? Dia pergi kam sendiri, dia ambil daging orang lain, dia letak kat situ, dia tampal, tuan-tuan. Tengok aku pun ada tanda, dia kata. Tak jadi, tuan-tuan, lagu tu. Tak boleh, masya-Allah. Tanda itu dia wujud sendiri dan wujudnya atas takdir, kehendak dan pilihan Allah Azza wa Jalla. Bukan senang-senang saja kita nak bubuh tanda. Cop kat sini, Allah. Cop kat sini pula. Macam-macam cop ada, masya-Allah. Itu sebab tanda-tanda yang terakhir di akhir zaman sebagai pejuang ataupun kita panggil sebagai imam akhir zaman, dia pun ada tanda juga, tuan-tuan. Bukan senang-senang. Sebab apa? Kalau tak ada tanda, senang-senang nanti orang nak mengaku. Tuan-tuan. Oh, bahaya lagu tu, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, sangat bertuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Taala, dia adalah makhluk yang Allah berikan cop tanda sebagai nabi pilihan Allah yang terakhir, dan nabi itu adalah nabi yang terbaik antara seluruh para nabi. Bukan seluruh para nabi saja, seluruh makhluk ciptaan Allah, dia manusia terbaik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau Allah pilih kita, tuan-tuan, jadi macam tu, masya-Allah. Tapi yang bertuah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syukurlah menjadi hamba Allah. Alhamdulillah. Betul. Walaupun tak ada tanda, tuan-tuan. Ya, tapi tanda sebagai orang beriman tu ada. Tanda sebagai seorang Islam tu ada. Tanda sebagai seorang soleh itu ada. Antara tanda orang beriman, dia percaya rukun-rukun iman. Antara tanda seorang itu Islam, dia percaya rukun Islam dan dia beramal dengan rukun Islam. Antara tanda-tanda seorang itu orang soleh, masya-Allah, disebutkan sebagai ibadur rahman, ada tanda-tandanya. Ada banyak tanda-tandanya. Antaranya apa? Dia punya akhlak baik. Dia sopan. Bila orang hina, orang kecam dia, dia tetap jawab dengan perkataan selamat. Apabila waktu malam dia qiyamul lail, apabila dia berdoa, dia minta Allah jauhkan daripada neraka. Apabila dia ada sedikit rezeki, dia sumbangkan sebagai zakat dan sedekah. Dan dia tidak mensyirikkan Allah, dia suka bertobat setiap malam. Ini tanda disebut dalam surah Al-Furqan pada ayat 63 sampai ayat 77.
Dan bila mana dia dengar Quran, dia dengar sungguh-sungguh, dia tak buat pekak dan dia tak buat buta, tak tengok. Ha, masya Allah. Ini tanda-tanda orang soleh. Disebut dalam surah Al-Fat ayat terakhir ayat 29, tanda-tandanya terdapat pada wajah-wajah mereka sebagai cahaya nur, masya Allah, kerana berkat banyaknya sujud dan banyaknya rukuk mereka itu kepada Allah, mereka tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan pi bubur pula, chop kat sini. Tanda apa? Merah. Itu bukan orang Islam, tuan-tuan, tanda merah kat sini. Ha, kan? Jangan salah tanda. Ha, masya Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan, puan-puan dalam hati Allah, kita tengok sekali lagi. Rumaisah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asyau an uqabbalal khatam alladhi baina katifaihi min kurbihi lafa'altu yaqulu li Sa'ad ibn Mu'az yawma mata ihtazzalu arshur rahman. Rumaisah ni seorang wanita, tuan-tuan, tapi dia riwayat hadis Nabi SAW. Dia ada dua je riwayat hadis, dia kata. Satu hadis ni, satu lagi hadis berkenaan tentang solat waktu duha. Rumaisah seorang wanita, tapi waktu tu kecil, teman Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW yang pada waktu itu berada sangat dekat dengan aku, sangat dekat dengan Nabi SAW. Dia ni, Rumaisah ni, sehingga seandainya aku mau mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu beliau, kalaulah katanya aku nak cium, aku boleh cium, tapi dia tak cium. Sebab apa? Dekat dia dengan Nabi SAW. Maknanya ketika Nabi berdiri itu, dia ada di belakang Nabi SAW dan dia nampak khataman nubuah itu, tanda kenabian itu, masya Allah, tabarakallah. Ada sahabat, masya Allah, dia nak tengok juga khatam Nabi ini, tuan-tuan, tapi Nabi pakai syal, Nabi pakai kain tertutup, tanda kenabian tu tak nampak. Nabi pakai kain, jadi tak nampak, masya Allah, sebab belakang sini, sebelah kiri, masya Allah. So tak nampak, tuan-tuan. Bila tak nampak di belakang, mondar-mandir, Nabi rasa, Nabi perasan, oh, kawan ni mungkin nak tengok sesuatu. Nabi pun buka kain dia. Bila Nabi buka kainnya, selendang dia, sahabat tadi tu tengok, ada sungguh khatam nubuah tadi, masya Allah. Nah, yang tu nanti kita akan baca hadis, tak lama lagi kita akan jumpa hadis dia, masya Allah. Bila dia tengok khataman nubuah, masya Allah, dia tahulah memang benar ini adalah Nabi, masya Allah. Baik, ya? Jadi katanya, seandainya aku mau mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu beliau, nescaya aku dapat lakukannya. Berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari beliau meninggal dunia. Jadi dia kata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari ketika dia meninggal dunia. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Masya Allah. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi SAW yang hebat, tuan-tuan. Allah. Katanya di sini, ketika Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, arasy Allah bergegar kerana kematiannya. Allahu Akbar. Bergegar, bergoncang arasy, tuan-tuan. Masya Allah, ketika peperangan Ahzab, peperangan Parit, gali Parit tu kan. Jadi dikatakan Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu terkena anak panah, tuan-tuan, yang menyebabkan dia sakit, terpaksa masuk ke hospital. Hospital ada kawan tu? Ada lah, tuan-tuan. Maksudnya hospital bukanlah macam zaman kita. Di belakang Masjid An-Nabawi itu, dia ada tempat untuk sesiapa saja yang luka parah ke ataupun luka seumpamanya akan diubati di situ, masya Allah. Jadi ketika mana Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala meninggal, tuan-tuan, Jibril datang bertemu Nabi SAW. Ya Rasulullah, arasy Allah Ta'ala, hak yang ada di atas langit tersebut bergegar, masya Allah. Dan diberitahu kepada Nabi, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, wafat, ya Rasulullah. Rupa-rupanya bergegarnya arasy kerana kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan, hebat. Nabi pergi ziarah. Bila Nabi pergi ziarah, tuan-tuan, masuk ke rumah, masya Allah, ke tempat orang sakit tersebut, tuan-tuan, Nabi melangkah. Ada? Sahabat semua keluar, Nabi melangkah. Saat Nabi bisikan, macam minta permisi, orang kata, minta izin, minta izin. Selepas tengok Sa'ad bin Mu'az, Nabi keluar. Sahabat heran, kenapa ya Rasulullah, jalan lurus kan boleh? Bolehkan straight tadi? Pasal apa kamu tadi macam minta izin, minta izin? Nabi SAW kata, ketika aku masuk dalam tu menziarahi jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, malaikat Allah yang ada di langit semua turun ziarah dia.
Allah. Semua malaikat tadi itu yang ada di rumah tu, masya Allah, semua ada di situ. Itu sebab saya minta izin kerana semua ada, semua malaikat ada kat situ. Allahu akbar. Oh, dahsyat tuan-tuan. Allahu akbar. Dimakamkan di Baqi, nah, Jannatul Baqi. Allahu akbar. Baik, Rumaisah adalah sahabat wanita Rasulullah SAW yang masih kecil, dan beliau merekodkan dua hadis, sebuah hadis lagi mengenai solat sunat duha. Baik, yang ke-19, Ibrahim bin Muhammad berkata, kana aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al hadis bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu bin Abi Talib menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang. Dia akan sebut hadis panjang. Kalau dia nak cerita pasal khatam an-nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad, dia akan cerita hadis panjang. Hadis panjang tu tuan-tuan boleh tengok hadis ketujuh kat belakang tu. Hak mula-mula kita baca dulu. Hadis ketujuh tu sangat panjang. Tapi di sini dia sebut pendek ya. Cuma dia nak bagi tahu ketika Ali radhiyallahu anhu ingin menceritakan sebuah hadis berkenaan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ceritakan hadis tu panjang, masya-Allah. Jadi, kenapa dia cerita sini pendek? Kerana di sini dia nak cerita tentang khatam an-nubuwah saja. Ha, tengok sini ya. Kalau nak tengok hadis yang panjang, pergi hadis yang ketujuh nanti. Maka Sayyidina Ali berkata, di antara kedua-dua bahunya, yakni bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahu kanan dan kiri, terdapat tanda kenabian, dan beliau adalah nabi yang terakhir. So ada tanda kenabian di belakang, nah, bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sebelah mana? Sebelah kiri, tuan-tuan. Bukan sebelah kanan. Allahu akbar. Ada tak sahabat yang pegang? Ada. Kita akan bacakan hadisnya nanti insya-Allah ya. Ada sahabat ni dia punya tugas, tuan-tuan, tukang gosok badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang usap badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia, mulia, tuan-tuan. Oleh kerana dia usap badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan kepadanya wajah yang cantik, wajah yang tampan. Allahu akbar. Masya-Allah. Tampan sungguh, tampan, masya-Allah. Terus sebagian ulama kata kalau nak tampan wajah, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dan mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW bersabda, naddarallahu imra'an, nah, akan dikurniakan cahaya kecemerlangan kepada wajah seseorang yang belajar kalam aku, yakni hadis Nabi SAW, lalu dia beramal dengannya dan menyampaikan pada orang lain, masya Allah, kama sami'aha, sebagaimana dia dengar. Sebablah tuan-tuan, nak cantik, nak tampan, nak insaf, banyak belajar hadis Nabi SAW. Dan bukan belajar saja, hafal juga, masya Allah. Jadi dia ni antara orang yang handsome, masya Allah, cantik, tampan, sampai ketua, tuan-tuan. Dikatakan dia punya uban tu, masya Allah, tidak ada, masya Allah. Kalau Nabi SAW tu, masya Allah, 14 uban saja. Abdullah bin Umar kata uban Nabi 14 helai saja. Ketika Nabi wafat, sahabat kira uban Nabi 14 helai saja. Nah, Ibn Abbas kata uban Nabi tak sampai 20 helai. Allah, umur berapa? 63 tahun. Tuan-tuan cek siapa 63 tahun? Banding dengan Nabi SAW. Subhanallah. Jadi sahabat ni masya Allah, dikurniakan kepadanya kecantikan. Lelaki-lelaki, Zahir lelaki-lelaki, tapi cantik lah tuan. Handsome, masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW berkata, baik kita tengok siapa sahabat tu. Abu Zaid Amr bin Al-Khattab Al-Ansari berkata kepada Al-Bah bin Ahmar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid, udnu minni famsah zahri, famasahtu zahrahu fawaqa'at asabi'ihi 'ala al-khatam, qultu wa mal khatam, qala sya'ratun mujtami'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kata Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, ataupun nama panggilannya Abu Zaid. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata padaku, ya Abu Zaid, mari sini. Dia panggil Abu Zaid, kemarilah dan usap belakang badanku. Allahu Akbar. Untung tuan-tuan, sahabat Nabi dia panggil, mari sini. Kan dia panggil, Nabi panggil, udnu. Mari sini, dia kata, udnu minni, mari sini, sini dekat saya. Tolong usap belakang saya. Famsahu zahri.
Maka dia pun gosok belakang Nabi SAW. Macam urut belakang Nabi SAW. Allah, ketika mana dia urut, ketika mana dia gosok, ketika dia usap belakang Nabi SAW, dia tersentuh dengan khatam nubuah Nabi SAW. Dia terpegang tanda kenabian itu, Masya Allah, yang menyebabkan dia rasa luar biasa. Allah Allah. Dia sentuh, tuan-tuan. Contoh kan, orang yang pernah sentuh Nabi SAW tak disentuh dengan api neraka. Allahu akbar. Untung Ustaz, untung kan? Masya-Allah. Kita tak pernah sentuh Nabi SAW. Mana? Walaupun tak pernah sentuh Nabi SAW, kita jangan lupa untuk menyentuh dengan berselawat atas Nabi. Maslawat Rasulullah, ya, ataupun pergi ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi, tempat yang mana pernah Nabi pijak, yang Nabi pergi, yang Nabi tempat beribadat, kita kena pergi situ, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi pernah sentuh tempat-tempat ini. Contohnya Bukit Uhud, mihram ni Raudah Al-Jannah, di Madinah Al-Munawwarah, di Kaabah Al-Sharifah. Tu ni apa nama kita panggil sebagai Hajaratul Aswad, tempat Nabi cium, masya-Allah. Ni tempat-tempat yang pernah Nabi sentuh, tuan-tuan. So kita kena buat juga begitu sebagai ittiba'un Nabi, untuk ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, tuan-tuan, inilah kita sebagai orang yang mencintai Nabi, maka kita kena ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nak sentuh badan Rasulullah, kita tak hidup di zaman dia. Kita hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak tahulah mungkin rezeki kita mimpi bertemu Rasulullah. Enggak ada. Kakak di antara kita ni, Masya Allah, dengan rahmat daripada Allah, berkat Nabi SAW, Allah hadirkan mimpi dia kepada Nabi SAW, lalu dia menyaksikan Rasulullah sendiri, dan dia boleh bersalam dengan Nabi atau peluk Nabi SAW. Allahu Akbar. Itu cukup luar biasa. Siapa yang dapat seperti itu, confirm orang itu mesti orang salih, tuan-tuan. Orang baik, Masya Allah. Orang tu mesti barakah, berkat. Tapi jangan salah mimpi pula. Tadi Ustaz saya mimpi. Ya, alhamdulillah lah. Mimpi apa? Mimpi bertemu Rasulullah. Bila kau mimpi? Tadi, time khutbah Jumaat. Orang khutbah Jumaat kau tidur. Time khutbah Ustaz saya tertidur. Jadi saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Iya, alhamdulillah. Macam mana rupa Rasulullah SAW tu? Ustaz rambutnya putih semua. Ngam-ngam salji turun. Itu bukan Rasulullah. Itu Santa Claus kata. Subhanallah. Allahu Akbar. Rasulullah tak sampai uban 20 lain, tiba-tiba kau jumpa orang semua rambutnya putih. Itu bukan Rasulullah. Tuan-tuan, Ustaz dia kata dia Rasulullah. Tu dia punya janggut putih, dia punya ni putih, cambang semua putih, belakang rambut putih. Rasa itu Santa Claus. Rasulullah tak sampai uban 20 lai, Masya Allah. Yang lain semua warna hitam. Ada uban Rasulullah yang warna merah kerana berkat minyak wangi Nabi SAW. Allahu Akbar. Itu sebab nak dakwah kata kita bertemu Rasulullah dalam mimpi, dia mesti kenal dulu peribadi Rasulullah SAW. Takut-takut yang dimimpinya itu orang lain, tiba-tiba dia kata aku mimpi Rasulullah. Tanya dekat dia, kau pernah mengaji tak kitab Syama'il Muhammadiyah? Syama'il Muhammadiyah tu binatang apa? Sudah. Maknanya orang ni tak pernah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mendakwa hak yang dia mimpi tu, mungkin orang dia jumpa di mana-mana pasar tadi, tiba-tiba masuk dalam mimpi. Tuan-tuan, oleh kerana kawan tu tipu dia dalam berniaga tadi, masuk dalam mimpi. Dia kata dia Rasulullah. Subhanallah. Tuan-tuan, dua kali kena tipu. Satu dalam mimpi, yang kedua di dalam realiti. Subhanallah. Tuan-tuan, nak mimpi Rasulullah bukan senang, Masya Allah. Tuan-tuan, dia mesti ada amalan dia yang cantik, yang baik, yang memang diterima Allah Ta'ala. Contohnya, mungkin selawat dia, mungkin ada ibadat-ibadat dia, mungkin ziarah dia di Masjid Nabawi, dia tidur dalam Masjid Nabawi, berkat dia selawat tiba-tiba tertidur, tak sengaja tertidur, dalam tidur bermimpi Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini memang bertuah, tuan-tuan. Masya Allah ya. Ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah SWT. Baik, kita teruskan sikit lagi. Jadi dia pun usap belakang Nabi SAW. Dan jari jemariku katanya menyentuh tanda kenabian Nabi SAW. Dia sentuh, tuan-tuan. Besarnya macam mana? Sahabat bertanya kepadanya. Al-Bab bertanya kepada Abu Zaid, bagaimanakah bentuk tanda kenabian itu? Sebab dia dah sentuh. Dia tak tengok, dia cuma sentuh, dia kata. Tuan-tuan, maka dia pun jawab, seperti gumpalan rambut. Hak gumpalan rambut-rambut kita yang sudah tercabut ke, atau sudah tergunting, terpotong, tercukur, tuan-tuan, dikumpul-kumpul. Hak macam itulah, dia kata. Masya Allah, tabarakallah.
Buraidah bin Usaid berkata, ja'a Salman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alaiha rutab. Fawada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha ya Salman?" Faqala, "Sadaqa. Sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik." Qala, "Irfa'ha fa inna lana'kulu sadaqa." Farafa'aha. Jadi Salman Al-Farisi pula, tuan-tuan. Salman Al-Farisi ni radhiyallahu anhu, tuan-tuan, seorang yang asalnya Yahudi. Yahudi, tuan-tuan. Ayah dia masya-Allah orang besar. Orang yang ternama. Ada kata ayahnya sebagai seorang rohib juga, tuan-tuan. Jadi Salman Al-Farisi ni masya-Allah duduk di Parsi, jauh daripada Madinah. Dan dia ni membantu ayahnya. Satu hari ayahnya suruh pergi keluar antar barang. Jadi dia pun melilau sikit. Dia pergi dengar kuliah, tuan-tuan. Kuliah di mana-mana gereja waktu dia pergi dengar, masya-Allah. Orang pun cerita pasal kitab Injil, cerita pasal kitab Taurat. Banyak gurunya, tuan-tuan, masya-Allah. Sehingga ayahnya hukum, disuruh buat kerja ni kau pergi melilau, masya-Allah. Sampai dia lari daripada rumah dan dia pergi mengaji dengan tok guru tersebut, yakni rohib tersebut. Bila rohib tu nak mati, tuan-tuan, nak meninggal, masya-Allah. Rohib tu pesan dekat dia, "Nana, carilah guru selepas daripada aku kerana aku nak afat." Jadi kata Salman Al-Farisi, "Di mana aku nak cari guru lagi yang lebih alim daripada kamu ataupun orang lebih alim macam kamu?" Maka katanya, "Hey, saya rasa tak ada lagi orang alim. Tapi kamu pergilah di tempat satu negara, satu tanah yang banyak tumbuhnya kurma, masya-Allah." Di dekat mana tu? Madinah Al-Munawwarah. "Sebab apa?" katanya. Dia tanya dekat guru dia, masya-Allah. "Kerana akan lahir seorang nabi di sana. Tidak ada orang paling alim melainkan dia." Masya Allah. "Tidak ada orang paling dipercayai membawa kebenaran melainkan dia." Salman Al-Farisi pun bersiap-siap pergi, tuan-tuan. Pergi sampai-sampai sana masih sebagai seorang Yahudi lagi. Kemudian sampai di sana dia dijaga, tuan-tuan, oleh seorang tuan yang menjadikan Salman Al-Farisi sebagai sebagai khadam, pembantu dia, masya Allah. Tuan-tuan, dia pun membantu, masya Allah. Bila Nabi sampai di Madinah, dia naik atas pokok tengok. Oh, ni kot Nabi ni, kan. Tengok, dia tengok macam ini Nabi ni, masya Allah. Semua orang raikan dia, masya Allah. Satu hari, tuan-tuan, dia nak test Nabi ni. Kerana sebelum dia pergi daripada gurunya tadi, gurunya dia bagi tahu tanda-tanda orang tu macam mana. Tanda-tanda seorang Nabi akhir zaman yang akan muncul di tempat banyak kurma tersebut, ada dua tanda katanya. Yang pertama tandanya, dia tak terima zakat. Dia cuma terima hadiah. Yang kedua, ada tanda kenabian di belakang. Ha, kita nak cerita ni, ya, ni. Tanda kenabian di belakang. Jadi tuan-tuan, satu hari Salman Al-Farisi ni masih jadi seorang hamba lagi. Dia pergi bawa sedekah ataupun zakat pada Nabi SAW dengan para sahabat. Dia kata, "Ya Rasulullah, ni zakat sedekah." Dia belum Islam lagi, tuan-tuan. Sebab perjalanan dia mencari hidayah, masya-Allah, bukan senang, masya-Allah. Sangat-sangat mencabar, masya-Allah. Dia pun bagi zakat. Nabi tanya dekat dia, "Ya Salman, ni apa dia?" Katanya, "Ya Rasulullah, ni zakat sedekah untuk engkau dan untuk sahabat-sahabat kamu. Kamu boleh makan, ya Rasulullah. Kurma ni kamu boleh makan." Kata Nabi SAW, "Irfa'a, angkat wahai Salman. Saya tak boleh makan harta daripada zakat." Allahu Akbar. Nabi tak boleh, tuan-tuan. Nabi dan keturunan Nabi tak boleh makan zakat. Sedekah tak boleh. Hadiah boleh. Kalau nak bagi keturunan Nabi, jangan bagi zakat. Bagi hadiah. Nak bagi hadiah ke kau. Berapa ni? Sejuta ringgit. Bagi hadiah. Kalau kata ni sejuta nak bagi zakat, tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Keturunan Nabi SAW tak menerima zakat. Mereka cuma terima hadiah. Jadi Salman Al-Farisi pun dapat tahu, satu tanda dah nampak. Dah ada rasa tanda. Tapi dia belum Islam lagi, masya-Allah. Tanda kedua, masya-Allah, dia pergi belakang Nabi SAW. Dicari, dia tengok-tengok, tak jumpa juga, masya-Allah. Kerana ada pakaian Nabi yang menutupi tanda tersebut. Nabi SAW pun buka lah kain dia. Sampai sahabat tadi Salman Al-Farisi nampak tanda kenabian itu. Basah sungguhlah. Dialah Nabi, dialah Rasul akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat. Maka dia pun beriman dengan Nabi SAW. Sebelum itu, tuan-tuan, Nabi SAW pun merdekakan dia. Dia pergi jumpa tuan kepada Salman Al-Farisi ni. Masya Allah,
dia merdekakan. Macam mana nak merdekakan dia, masya Allah, iaitu dengan menanam kurma, pokok kurma, tuan-tuan, masya Allah, lebih kurang 200 pokok kurma kena tanam dan kena tumbuh juga, masya Allah. So Nabi pun tanam, lebih kurang beberapa tahun ditanam, tuan-tuan, tumbuh, masya Allah. Tapi ada beberapa pokok yang tak tumbuh, yang tak, bukan tak tumbuh, tak berbuah, tak berbuah, tuan-tuan. Ada satu pokok hak yang Nabi SAW tanam, semua tumbuh dan semuanya berbuah. Cantik pula buahnya, tiap tahun berbuah, tiap tahun berbuah, masya Allah. Tapi satu pokok tak berbuah. Nabi SAW, kenapa dengan pokok ni? Kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hak tu, hak pokok tu aku yang tanam. Hak yang Rasulullah tanam semuanya berbuah, yang Umar tanam tak berbuah. Sebab apa? Rasulullah ada mukjizat, Umar tak ada mukjizat. Rasulullah pun cabut. Bila Rasulullah cabut, Rasulullah tanam, tanam balik, insyaAllah. Lepas Rasulullah tanam, berbuah pokok itu. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan. Ini mukjizat, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Salman Al-Farisi datang membawa hidangan berisi kurma. Hidangan itu diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Salman menjawab, "Ini adalah sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Rasulullah berkata pula, "Bawa ia pergi daripada sini. Sesungguhnya kami tidak boleh menerima sedekah ataupun zakat." Salman membawa hidangan itu dan pergi daripada situ. Keesokan harinya, Salman datang sekali lagi membawa makanan yang sama. Dia datang sekali lagi esok, tuan-tuan. Beliau meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah ini, wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah untukmu, ya Rasulullah." Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Hidangkanlah." Pada waktu itu, Salman terlihat tanda kenabian di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu beliau menyatakan kepercayaannya, yakni keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah menebus beliau dengan sekian-sekian dirham. Cara membayarnya adalah dengan menanam pokok kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. Salman pula perlu bekerja di situ sehingga pokok-pokok itu berbuah. Jadi Salman bekerja sampai berbuah, tuan-tuan, barulah Salman boleh merdeka. Kenapa tuannya tak nak lepaskan dia? Kerana Salman Al-Farisi orang yang baik, tuan-tuan. Alah, tuan rumah dah ada pembantu yang baik, dia tak mau lepaskan, masya Allah. Dah baik, masya Allah. Jadi nak lepaskan kena buat begini, ini syarat-syaratnya. Maka Nabi pun buat sehingga Salman Al-Farisi dapat dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali sebatang pokok yang ditanam oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pokok-pokok kurma itu berbuah pada tahun yang sama. Namun ada sebatang pokok yang tidak mengeluarkan buah. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapakah dengan pokok yang satu ini?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Rasulullah mencabut pokok itu lalu menanamnya semula. Akhirnya pokok itu berbuah pada tahun yang sama juga. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kata mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Nadar Al-Awwaqi berkata, An-Nadrah Al-Awwaqi berkata, "Sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an khatamin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamin nubuwah. Faqala kana fi zahrihi bid'atun nashizatun." Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu perihal tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Di belakang badan Rasulullah ada daging yang timbul." Abdullah bin Sarjis ataupun Sirjis berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi. Fadurtu hakaza min khalfi. Fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ar-ridaa' an zahri. Fara'aytu mawdi'al khatam ala katifayhi misla al-jam'i hawlaha khilanun ka'annaha thalilun." Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Ini hadis yang terakhir, ya. Aku pun mundar-mandir di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mundar-mandir belakang Nabi. Sebab apa? Nak cari tanda kenabian tu. Maka Nabi pun faham apa yang dimaksudkan oleh sahabat tadi. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan selendang yang menutupi belakang badannya. Ha, selendang macam ni, tuan-tuan. Ni panggil selendang ataupun ridak dipanggil. So Nabi pakai, ustaz? Ya. Kenapa kita pakai? Sebab ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, tu je jawapan dia.
Beliau melepaskan selendang itu yang menutupi belakang badannya. Aku dapat melihat tanda kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya sebesar genggaman tangan. Sebesar genggaman tangan. Di sekelilingnya ada tanda-tanda kecil seperti jerawat. Farajatu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Sebelum pulang dia kata, aku menghadap Nabi SAW dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Nabi SAW menjawab, walaka, begitu juga denganmu. Dia doa, ya Rasulullah, semoga Allah ampunkan kau, ya Rasulullah. Nabi pun jawab, semoga engkau pun Allah ampunkan. Sebab begitu kita tahu, kau dipuji oleh orang. Kau ni pandailah, kita pun jawab, kau pun sama juga. Kita tahu kan, kau ni kacaklah, kita pun jawab, kau pun sama juga. Nah, bila dia puji, kau ni kacaklah, memanglah, kau apa ada, jangan kata gitu. Hak sunnahnya, bila kita dipuji macam mana pun, kita kena balas pujian begitu juga. Ya nak, macam orang bagi salam, assalamualaikum, kita punya waalaikumsalam, begitu tuan-tuan. Itu jawapan daripada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun bersabda seperti itu. Para sahabat yang berada di situ bertanya kepada Abdullah, adakah Rasulullah memohon ampun kepadamu? Abdullah menjawab, ya, begitu juga untuk kalian. Maknanya Nabi SAW bukan doakan keampunan untuk sahabat itu saja, tapi semua sahabat-sahabat lain, bahkan semua orang Islam, muslimin dan muslimat. Kemudian Abdullah membaca ayat surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Tu ayat 19 surah Muhammad. Apa maksudnya? Fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Mohonlah ampun untuk kamu dan untuk sekalian orang Islam, muslimin dan muslimat. Allah tahu di mana tempat kamu duduk dan di mana tempat kamu kembali. Allahu Akbar. Ayat 19 surah Muhammad, tuan-tuan, kita boleh baca ayat itu insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu insyaAllah, tuan-tuan. Jadi penutupnya, adakah semua Nabi ada cap kenabiannya? Jawabnya tidak, hanya Nabi SAW saja. Kalau Nabi-Nabi lain ada tanda juga, tandanya seperti mukjizat, tongkat Nabi Musa, contoh misalnya. Adapun Nabi Muhammad SAW ada siap-siap cop. So cop itu sebagai tanda ini Nabi terakhir. Adapun tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang lain itu banyak. Contohnya Al-Quranul Karim sebagai tanda kenabian Rasulullah, sebagai wahyu daripada Allah. Dia sudah belah bulan, air keluar daripada celah jari. Itu semua tanda-tanda kenabian sebagai dalil-dalil bukti yang Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cop tadi itu sebagai tanda ini nabi yang terakhir, tak ada nabi selepas ini. Itu maksud dia. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai nabi, sah itu adalah batil, itu adalah palsu. Nah, na'udzubillah min zalik. Jangan pandai-pandai mengaku, tuan-tuan. Dan seolah-olah nabi punya cop sebagai bukti ataupun tanda bahawa nabi adalah penutup ataupun nabi yang terakhir. Wallahu ta'ala wa'lam. InsyaAllah kita akan sambung bulan akan datang pula. Bukan bulan depan, tahun depan insyaAllah. Lama lagi Ustaz? Tak lama, berapa hari je lagi kan? 12 hari je lagi. MasyaAllah, tabarakallah. Bab maja'a fi sya'ri Rasulullah SAW, bab yang menceritakan tentang hadis-hadis tentang rambut Nabi SAW. So kita akan tengok nanti bagaimana rambut Rasulullah, panjang mana rambut Rasulullah, bagaimana Rasulullah sikat rambut dia, ikut sebelah kanan ke belah kiri, Nabi hurai ke atau Nabi ikat ke. Kita akan baca nanti, bolehkah diikat atau tak boleh. Kita akan baca, Nabi akan hurai rambut, Nabi tak ikat rambut dia. So jangan pandai-pandai pergi ikat rambut. Nabi hurai rambut dia, tuan-tuan. Dan ketika Nabi pakai kopiah, Nabi pakai serban, maka rambut Nabi seperti hak kita tengok, Masya Allah. Macam saya ni macam tu, kerana nak ikut Nabi SAW. Kerana Nabi punya rambut, dia ada tiga style. Satu sampai bahu, satu sampai tinga, satu sampai atas tinga. Satu lagi, Nabi cukur ketika tahlul, Masya Allah. Dan Nabi tak pernah ikat rambut dia. So kalau ada laki-laki ikat rambut, itu bukan ikut Nabi SAW, tapi ikut tak tahu nak apa. Tuan-tuan, tanya dia lah, dia ikut siapa. Begitu, Masya Allah, tabarakallah. Ini tuan-tuan, kita akan sambung bulan akan datang nanti. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hak ni kita akan sambung tahun depan insyaAllah. Wallah ta'ala wa'alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah merzukna mutabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.